Assalamualaikum. Kembali lagi di Imam Dian TV. Hari ini kita akan pergi berlibur ke Sungai Gelombang, menikmati akhir pekan bersama keluarga. Selamat menunggu liburan kami. Halo, ini kita sudah mau persiapan menuju Sungai Gelombang. Nih tante kita yang paling cantik. Iya. Tante Macan. Halo tante cantik. Kasih tuh orang tuh lagi. Nih ya persiapan kita lengkap. Kita makanannya bawa makanan. Persiapan mobil. Kita berangkat 4 mobil. Nek. Nih nenek kita yang paling gaul. A few moments later. Halo guys, akhirnya setelah berjalan sekitar 45 menit, kita sudah memasuki wilayah mau ke Sungai Kampar ya. Mungkin tempatnya masih sangat belum diketahui orang karena sepertinya ini jalannya kiri kanannya masih hutan, sunyi. Ayo guys, terus ikuti ya Imam Dian TV. Jadi nanti ada simpang, simpang kecil, kita belok ke sebelah kiri ya. Ini sampai kita parkir di kayak di perumahan-perumahan warga di desa ini. Belok ke kanan. Biasa pertualangan kita hari ini ya, memang hutan belantara. Akhirnya kita sudah sampai ke lokasi ya guys. Nih ibu-ibu macannya udah pada berjalan. Ini bapak yang punya kebunnya mungkin ya guys. Ini bikin tenda nang Aci. Penuh perjuangan. Cuman kalau masih bisa yang diambil ambil. Ini kita udah sampai ke wilayah. Airnya mungkin masih keruh. Aduh, Mak, ngirinya Yan. Penuh dengan perjuangan. Iya. Penuh dengan perjuangan untuk sampai ke sini. Allah.
Halo Imam Dian TV, coba lihat kehebohan keluarga kita di siang hari ini mendirikan tenda, bukan sponsor ya, tendanya kita bawa sendiri. Tapi aja lu. Sayang enggak gitu menanya pegang aja. Enggak kalau dikasih apa. Nih, mak-mak. Mak-mak macannya lagi makan. Udah kelaparan dari Kota Pekanbaru. Lagi makan macannya. Guys. Lapar ya, guys. Tendanya belum terpasang. Nah, ini keren. Hey. Sendalnya baru ya, guys. Baru ya, guys. Ibu tuan rumah. Terus puding, ayo puding dulu. Ayo, kamu berenang dulu. Hah? Akhirnya kita sudah selesai ya wisata hari ini. Cukup melelahkan, tapi kita happy semua bisa berkumpul sama maci, tante, adik-adik, keponakan. Insya Allah kita akan menjalin silaturahmi dan berkumpul-kumpul ini dalam arisan keluarga Gontosari.